Perselisihan Dodi Sudrajat ayah Vanessa Angel dengan Faisal soal perwalian Gala Sky belum menemukan titik terang yang jelas. Akhirnya Kak Seto turun tangan pada perselisihan hak asuh Gala Sky yang diperebutan Dodi Sudrajat dan Faisal. Diungkapkan Kak Seto, bahwa kasus perebutan hak asuh anak seperti yang diperebutkan Dodi Sudrajat dan Faisal telah banyak ditanganinya. Sebetulnya cukup banyak kami menangani kasus-kasus seperti itu, kata Kak Seto dilansir dari YouTube Infotainment baru-baru ini. Banyak menangani kasus serupa, Kak Seto mengungkapkan jika Dodi Sudrajat dan Faisal mau bekerja sama, maka akan diberikan solusi yang sama-sama menguntungkan. Dari pengalaman kami, manakala kedua pihak mau bekerja sama, mau melihat yang terbaik dengan win-win solution, jelas Kak Seto. Kak Seto mengatakan dirinya akan mengupayakan tak akan ada pihak yang merugi. Dikatakan Kak Seto, ia menginginkan akhir yang bahagia bagi semua pihak dengan mengutamakan masa depan Gala Sky. Semuanya menang, semuanya bahagia, karena kunci kebahagiaan adalah pada diri anak saat ini dan masa depan anak, kata Kak Seto. Maka setelah itu juga lancar-lancar saja, sambungnya. Kini Kak Seto masih melakukan pemantauan terhadap kondisi Gala Sky. Umumnya kami terus melakukan pemantauan jangan sampai terjadi semacam pelanggaran, penyimpangan. Yang dampaknya membuat anak menjadi jadi sedih menderita, jelas Kak Seto. Kita lihat kasusnya ya, ada yang 2 atau 3 bulan, dipantau. Ada yang 1 tahun sejauh kami masih dilibatkan atau diminta membantu pemantauan tadi, sambungnya. Lebih lanjut Kak Seto menegaskan pertemuan Dodi Sudrajat dan Faisal nantinya akan dilakukan secara tertutup. Jadi mungkin karena diselesaikan internal tidak terekspos media, selesaikanlah kepada kedua belah keluarga, ujar Kak Seto. Artinya bukan sekedar masukan ya, jadi dialog nanti kita semacam mungkin memberikan gagasan-gagasan mengenai apa yang terbaik untuk tumbuh kembang anak di lingkungan yang kondusif, sambungnya. Lalu Kak Seto mengharapkan keputusannya itu bisa dimengerti dan disetujui oleh Dodi Sudrajat dan Faisal. Ini untuk kebahagiaan anak, langkahnya adalah seperti ini. Dengan harapan ini semua bisa dimengerti dan disetujui oleh kedua belah pihak, jelas Kak Seto.